bikin karena ini karena adanya di pasar corona, masakan tak kurangi semua. Iya. Kita makan di sini, Pak De. Sini makan dari Gaya. Iya betul, emang orang corona semua pada kena dampak, Pak De. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan enggak tengkleng ya? Tengkleng. Kita nyobain aja, Pak De, ya enggak? Nah, makasih, Pak De ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minum dia paling, Pak De, satu. Air putih. Air putih aja. Hangat atau bagaimana? Iya, boleh. Hangat aja, Pak De, kalau ada. Guys, kita mau makan, guys. Dingin apa hangat, Pak? Hangat aja, Pak. Jadi, enggak, gua baru makan nih, ya. Untung kita porsinya bagi dua ya. Kalau satu enggak kuat kayaknya. Enggak kuat. Jadi, separoh-separoh okay lah ya. Kita gini dulu. Tang tang serung tang. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gini artinya apa, Kak? Itu. Bagaimana sih? Gini. Gimana sih? Nih, gini. Gini. Oh, gini. Iya. Oh, gini ke depan. Lope. Iya. Gua ngerti gue. Anak SD mah lope. Oh. Bau rempah ini. Tanpa mecin, guys. Tanpa mecin. Ini yang bikin gua ngeriin. Kalau nggak ada nasi, gue ngeri ini. Lambingnya bunyi. Jadi guys, kita makan dulu. Bismillah. Kuahnya dah rasain dulu. Bismillah. Kuah. Original. Bismillah. Oke, enak kan tanpa nasi. Kita nggak kuat pakai nasi. Tanpa nasi, guys. Enak. Mantap. Jadi rasanya bagaimana gitu, guys? Ya benar nggak, Kak? Mantap ya. Pedes. Jadi pedes terus ada kaldu apa namanya? Kaldu embe. Kaldu embe. Satu aja, Pak De, saya udah. Pak De dua, makasih, Pak De. Pinter, Pak De, masaknya bener, Pak De. Oke. Gimana rasanya? Mantep, Pak De. Mantep. Bener. Ini kok mau pedes? Bener ini. Kalau boleh tahu? Ini nanti kau tahu ceritanya. Saya tadi sembahyang ini di situ, Pak. Maghrib, lewat sini loh. Wadah. Ini. Tadi masuk dari depan. Masuk dari depan, Pak ya. Jadi guys, ini biarpun tengkleng tapi masih banyak dagingnya, guys. Kambing, guys. Ini kok boleh tahu, Pak, dia belajar masaknya di mana, Pak? Dia? Saya ini ya, dari pantau kakek saya itu. Dagang sate. Di Solo. Di Solo. Namanya di mana dulu, Jenggol? Nama dagang, tempat dagangnya dulu daerah mana? Kakeknya Pade Bakri. Dulu sih itu juga ada. Ada spanduk itu. Cuman emang udah emang kuliner kakeknya gitu ya. Iya. Ke Pade langsung belajar sama kakeknya. Dari ibu saya. Oh, dari ibunya. Klaten. Oh, sempat ke Klaten, Pak De. Oh, kenapa merantaunya ke Klaten, Pak De, kalau boleh tahu? Ya kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya ibunya. Oh. Istri saya. Oh, itu Pak De orang Klaten. Mantap, Bos. Mulai tahu saya harga Rp500. Tahun berapa tuh, Pak De? Tahun 86. Ini kayaknya dagingnya lebih banyak dari iga sapi, Kak, ya? Dagingnya tebal, Pak De, nih. Kalau sapi kayaknya iga dagingnya enggak sebanyak ini. Mana gue? Sapi. Iya, kalau sapi kayaknya iga itu dagingnya enggak sebanyak ini banyak dagingnya. Banyak enggak, ya? Banyak. Nih. Banyak, Pak. Padahal emang udah bergelut sama kambing gitu ya. Dulu masih dibikin Rp500. Rp500 ya. Tapi kan kambing masih harga Rp2.500. Nah, itu dia. Kalau orang jualan zaman dulu biarpun harganya 500, tapi kan untungnya lumayan, Pak De. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang harganya 25.000, Pak De, untungnya cuma berapa? Bingung. Ke pasar bawa duit 30.000, 25.000 udah sekarung. Sekarung udah, Pak De, ya? Sekarang bawa duit ke pasar 100 juta. Bingung bawanya. Dua kantong kresek. Jualnya bingung juga lagi. Iya. Tuh. Cuman sekarang enggak. Enak. Mau sekarang Pak De pada busuk, Pak De, karena banyak yang jualan, bang. Ambil untungnya udah nggak masuk akal lagi. Udah luar biasa. Udah warnanya kecil, pisu banget. Ini pengaruhnya gede, Mas. Gede, ya? Ada corona ini.
Sepi orang sepi. Sepi banget Pak ya. Jadi orang itu kemana? Apa dia pulang kampung? Apa nggak belanja lagi? Apa gimana? Langganan Pak Din kalau Pak Din lihat? Kalau saya orang itu kebanyakan kehati-hatian. Oh, saya minum Pak Din ya, udah bener, bismillah. Bukan karena pulang kampung. Oh, jadi orang? Orang hati-hati. Nahan duit gitu? Makan di luar. Dikurangin. Kurangin. Kalau makan ditiadakan malahan. Nah, takut gitu ya? Jadi pada jaga-jaga gitu Pak. Jadi ya nggak saya sendiri, semua teman-teman juga begitu. Ada lesu Pak deh ya. Apalagi saya di dalam sini nggak kelihatan dari. Pak deh nggak pakai gojek-gojek kan? Ya. Nggak pakai gojek, GoFood? Pakai. Pakai ada. Namanya apa? Namanya apa nggak? Nggak. Nama Pak deh? GoFoodnya apa masa nggak? Warung sate tongseng tangkleng. Oh, sate tangkleng Bakri, Pak Ade Bakri. Sesuai semangat. Mantap. Ada yang grip tapi Mas. Oh, grip adanya. Kita lagi diurus. Oh, iya. Mudah-mudahan cepat diurus ya, Om. Iya. Dulu karena Pak Ade banyak langganan, ya kan? Ngelain itu enggak terlampau diperhatikan. Saya di Ade ini paling dulu. Pak Ade ya. Dulu saya di depan itu, sekarang ruko. Oh, di pada depan? Ruko yang dibangunin. Ini kan dulu itu punya saudara. Jadi ada orang tua di situ. Saya dagang di Klaten. Itu harus pulang ke Bekasi karena orang tua di sini. Di sini ini tongseng 600 rupiah, sate 1000. 10 tusuk ya. Awal masuk sini tahun 91. 91. Masih sepi Pak deh ya? Wah, masih sepi, masih rawan banget. Rawan ya. Iya. Masih sepi, masih rawan. Guys. Nah. Di sini rawan banget ini asli. Pak, dia ini berani dagang ya. Orang enggak berani ya. Iya. Mau rawan juga enggak berani dagang. Cuma satu Mas Bro gitu. Jadi mau dulu aja masih pakai tindak-tindak gitu. Lakin pada anaknya. Anaknya. Anaknya cowok semua. Oh, cowok semua ya? Cewek. Waduh. Jagoan semua ya? Anak gue 5, cowok semua. Cowok semua. Baru mau nanya anak apa, dia ada ceweknya enggak? Cowok semua. Kan kalau cowok kebanyakan makan daging. Padahal gue yang makan daging. Di takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kata orang makan kebanyakan makan kambing. Iya. Yeah. Darahnya naik. Saya ini malah darahku rendah. Aneh. Oh, pada darah rendah. Malah. Aneh. Saya sering makan daging kambing. Ngerasain gitu ya. Pokoknya orang itu kalau darahnya naik. Saya kira bukan dari makan sate daging kambing. Ini apa bisa bakal vitalitas nih Pak deh? Iya mungkin faktor pikiran aja karena pikirannya enggak. Enggak. Kalau daging kambing kalau buat laki-laki gitu termasuk buat vitalitas nggak Pak?